Selamat pagi pemirsa tujuh.com. Saya JJ di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang. Baru saja rombongan para perwakilan pekerja dari berbagai organisasi datang. Pukul 7 sudah bersiap-siap. Mohon perhatian untuk teman-teman dari aparel yang ada di depan untuk bisa mikir dulu ya. Mohon perhatian untuk kawan-kawan dari aparel untuk bisa mundur sejenak kita untuk lewat mobil komando. Kopsat, bisa mencarikan jalan. Kopsat. Tolong dibantu dua orang kopsat untuk masukkan untuk pasukan merah yang ada di sebelah. Hidup guru! Kibarkan bendera Anda, kawan-kawan. Inilah bentuk perjuangan kita bersama. Hari ini adalah hari pekerja, May Day, hari buruh internasional. Dan kita akan selalu suarakan hati kita, hati rakyat pekerja, kawan-kawan. Sekali lagi, yang masih di trotoar silakan ke sini. Ini kawan, hidup buruh, hidup rakyat pekerja. Kita tahu bahwa hari ini kita hadir di sini hanya satu, lawan carut marut tentang ketenaga kerjaan. Petanda kawan-kawan, yang pertama apa kawan-kawan? Menolak upah murah dengan hadirnya PP78. Ini akan menyakitkan kawan-kawan. PP78 adalah sebuah produksi pembatasan pengupahan. Ini kawan-kawan yang jelas. Untuk itu kawan-kawan tetap semangat. Ini perjuangan bersama. Ayo merapatkan barisan kawan-kawan. Perjuangan ini perjuangan kita bersama. Kita selalu hadir di sini hanya satu kata kita. Melawan. Melawan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang sangat mengabri-abri hak kita sebagai rakyat pekerja. Untuk itu kawan-kawan. Yang pertama tadi, bahwa kita menolak PP78, ini benar-benar menyakitkan. Di Jawa Tengah ini kawan-kawan, semakin mundur, semakin ketinggalan upah kita dibandingkan kota-kota besar yang lainnya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Di sini ditindas, di sana ditindas, di mana-mana buruh ditindas. Di sini diperas, di sana diperas, di mana-mana buruh diperas. Ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, kawan-kawan. Ayo lawan kawan-kawan, kawan-kawan. Ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan. Ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan. Hidup! Berjuang di atas aspal ini terus kawan-kawan. Setuju kawan-kawan? Makanya kawan-kawan yang ada di bawah pohon, ayo buktikan kepada pemerintah atau negeri ini, kita cinta negeri ini. Kita menuntut para wakil rakyat, para pemimpin negeri ini, agar nasib kita perlu diperhatikan. Tidak hanya janji-janji doang kawan-kawan. Tidak hanya dinikmati oleh segelintir mereka kawan-kawan. Siang malam pikirkan kawan-kawan. Kita inginkan perubahan yang signifikan kawan-kawan. Jangan kita tinggal diam. Kita terus berjuang kawan-kawan. Buktikan kepada mereka kawan-kawan bahwa kita tidak pernah tidur kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Mana semangatmu kawan-kawan? Oke, sekian laporan dari Ibu Jateng. Ya, ini dari di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, ketuanya. Silahkan. Selamat siang. Terima kasih kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Mana benderanya kawan-kawan? Hidup! Terima kasih. Baik, terima kasih untuk orator kita Bapak Sutaryo.